Oke, Gisha, jadi di video kali ini akhirnya gua menuju ke Mythical Immortal. Satu kali lagi, guys. Di sini gua udah Glory 99 ya di awal season 32, guys. Ini gua dari Epic 1 sampai ke Immortal ini sekitar 4-5 harian ya, guys ya. Dan di sini gua udah di room bersama dengan Bapak Der, Bapak Van ya, Bapak Jain dan Bapak Zan, guys ya. Oke. Langsung aja kita gaskan detik-detik menuju Immortal. Let's go. Ayo, BTW di sini gua udah masuk global rank juga, guys. Cuman belum ke-reset nih kayaknya nih. Terakhir sih 25 ya. Ini enggak tahu nih 99 dapat global rank berapa. Kalau global Julian gua udah dapat global 1 ya. Terakhir gua main global 1. Ini gua main ada main 5 sama main trio dari awal season sampai sekarang langsung push ya, guys ya. Jadi buat kalian yang belum like, jangan lupa di like, di subscribe dulu, guys ya. Karena gua udah sangat excited untuk menunggu top global gua yang sudah menanti. Wanjay. Oh ya, BTW guys ya, kalian sudah nonton belum nih konten-konten gua yang bertemu dengan pro player top global rank di season sekarang, guys? Soalnya lumayan seru nih, banyak banget gua dapat stok konten, guys. Jadi di subscribe ya, ada siapa aja bang chill season ini? Ada Onyx Albert dua kali kayaknya, ada Evos Brands 2-3 kali kayaknya, guys. Ada Shiva 2 kali, Fenrir. Pokoknya di global rank ini udah semua ketemu, guys. Oyizi, Taka, Microboy, Starkol, Athena, Fenrir. Ini udah semua nih, 1-10-nya udah kena semua, guys. Jadi kayaknya stok gua sampai lebaran ada, coy. Memang mantap sekali, guys. Awal season gua paling suka tuh di Mobile Legends nih awal season ya, karena nabraknya ini seru-seru, musuhnya jago-jago ya. Kalau kalian gimana, guys? Awal season 32 apakah baik-baik saja, lancar-lancar saja push rank-nya, guys? Apakah sudah sampai Epic Legend, Mythic, Honor atau Glory atau udah Immortal, guys ya? Tulis di kolom komentar ya. Terus kalian tuh gimana sih, guys? Kalau nge-push tuh kalian lebih suka main solo, duo apa trio apa party, guys? Oke, teman-teman, sudah 5 menit dan musuhnya belum dapet, guys ya. Memang ya, ini lama sekali, coy, matching up kita, guys. Sabar deh ya, sabar ya, sabar ya. Sabar, selow, santui, guys ya. Oke. Di menit 6 kita dapat musuhnya, guys. Let's go, langsung saja masuk. Ready. Btw, ini teman-teman gua nggak DC karena baru pada bangun juga, guys. Gue juga sebenarnya baru bangun ya, nggak baru bangun sih, udah beberapa jam yang lalu, tapi masih agak mengantuk-antuk gitu sebenarnya, guys. Tidurnya dikit ya kalau ini, guys, push rank kenceng kayak gini. Nice banget Zannya tidur, cuy. A few moments later. Oke, guys ya, akhirnya di setelah sekian lama kita menunggu akhirnya dapat, guys. Tadi udah dapat sebenarnya, cuman Bapak Zinnya ketidurin dia, guys. Lah. Kan gue bilang ke toilet. Ke toilet, tidur di toilet. Eh, tadi berapa menit, Zin, kita dapat, Zin? Gak lihat tuh ya. Hah? 6 menit. 2 menit lagi lu meleknya 2 menit. Kocak lu ya. Aduh, sayang banget enggak bisa request global satunya ya, Zin. Emang lu global 1 54. Global 1 buat sekarang sih. Oke, kita akan mengeban Minotaur. Lo imo abis ini. Iya, detik-detik immortal. Langsung aja, Jin. Oh my god. Global 200 Johnson kelas. Meta Ciki. Ya, please lo. Aduh. Ngapain dipake? Geli bang. Gue udah ngerasain sih. Aduh. Aduh, Zin. Piki, Zin. Ini loh spesial detik-detik Mythical Immortal, coy. Top 1 global Julian. Karena spesial. Iya. Lu gak dikasih Juliannya. Siapa nih yang berani-beraninya berani, guys? Yakul namanya. Siapakah ini? Tara. Mister Beast. Oh, pantesan, coy.
telah Mister. Ampun. Enggak. Iya. Jangan, guys. Ntar kita dibeli, cok. Oke, guys ya. Akhirnya yes. Kita mythical immortal. Let's go. Set. Woi, Wanjas. Lah. Mana logo itunya, Jen? Yang itu, Jen. Oke, guys ya, karena tadi Julian kita diambil ya kan. Jadi kita gaskan lagi. Detik-detik mythical immortal 101. Oke, guys ya, akhirnya kita dapat musuh lagi, guys. Langsung aja masuk. Let's go. Nah. Jujur lo ya. Ini gua udah nunggu lama banget sama Zan. Sekitar berapa menit, Zan? 42. Jangan gitu lah, dilebihin. 58 menit. 3 jam. Ah, banyak maunya lu ini. Ini dia, guys, kita saksikan bersama-sama. Let's go. Top 1 global Julian. Tara, jeng. Ikso. Cibunda. Oh my god. Oh ya, emblemnya assassin ya, teman-teman ya. Gua suka pakai lari nih sekarang nih. Enggak tahu kenapa ya, karena enak banget buat rotasi dan ada rotasi terbaru, guys. Oke, kita bertemu dengan Heartless Forsea EGFO squad ini nih. Yang kemarin nih teman partinya Wan kemarin, Bang. Emang iya teman partinya Bang Wan. Oh iya. Iya. Keras nih, guys. Let's go. Ada rotasi untuk Julian Meta Ciki terbaru, guys ya. Caranya seperti ini rotasinya nih. Buat kalian user Ciki ya. Nah, buat kalian juga user yang gak Ciki ya, atau global rank barangkali dia yang nonton ini, atau pro player yang sering nabrak low, meta Ciki. Jangan ditonton ya, kalian gak boleh tahu. Nanti tercounter, Zin, soalnya Zin. Aduh, meledak lu udah hilang dong, Zin. Walawe, gagal dong rotasi kita, Zin. Gagal ya, dah. Ya ampun. Gagal. Bagus lah, sengaja sih gua gagalin rotasinya. Soalnya nanti ketahuan, Zin. Next aja. Di next content or next live. Boleh ya, oke. Eh, BTW, bentar, Zin. Nah, udah. Hanzonya? Oke, nice. Hanzonya dapet. Oke, minion kita juga dapet, guys. Minion global 1 Julian. Nice. Oke, baterai melemah. Wah, anjirnya langsung tersusun. Mainnya jahat. Jahat nih, mainnya keren nih, guys. Wah, bawahnya solo kill, junglernya mati. Ini bukan merupakan awal yang baik, guys. Top global rank gak sih ini, Zen, kayaknya, Zen. Ah, mati nih, Grok, Zen. Aduh, di dalam turret dia mempunyai shield ya. Kasih lewat gue sih, minion sih. Lah. Gak bisa lewat situ. Gak bisa. Balak banget tuh mainnya tuh, lihat. Bujit Arlotnya sampai situ. Oh my god. Aldo sih. Kenapa tuh? Mati. Iya ya. Iya. Duas. Bisa main Aldo sih ya. Gak bisa main Aldo sih ya. Eh, lu udah 4 sih. Udah, tapi ini gua mau ditabraknya sama dia. Gua dapet nih, Jin. Lah, kok lepas ya? Walawe, di ulti lu, Jin. Sumpah, cowo, kita dibantai, guys. Kan, dua kata juga perkataan. Wait. Oke, langsung rest up kali ya. Ayo, Aldous. 3-2-1. Wah, dia bisa nge-spread gitu. Ini one hit lagi. Ya Allah, ya Robby. Wah, kata gue dah. Udah, ada batu. Oke, nice.
Oh gitu, triknya pakai Aldos. Trik itu, trik. Trik supaya kita enggak dapat assist, tahu gua tahu. Iya, iya, iya. Harus 500. Apanya tuh? Enggak tahu harganya kan. Menit 5. Menit 5 itu Jin. Oh, menit 5. Terima flicker dia. Oh iya coy, ini Freya kesusahan kalau lawan carry tank. Ya. Kesusahannya tuh dia enggak bisa pusuret. Kematian ya melandamu ya? Iya. Carry-nya enggak ada sih. Hilang dia. Konsil dia. Iya, konsil dia tadi. Wah, Hanzo-nya kasihin gede sih. Sumpah, cu. Ayo. 4 orang, cu, di mid. Allahu Akbar. Let's go, Jin. Kabur aja lah. Sumpah ini. Oh my god, kayak turnamen, cu. Wah, MPL ya ini ya. Strong banget ya. Kasih tahu Jainal, okay, abisin. Nice. Triple kill, mainnya Aldous. Oke. Kelas. Ini udah kayak turnamen, cuy. GG dah Aldous. GG ya. GG ya. GG tadi YouTube Lord. Oke, okay, nice guys. Immortal nih. Immortal awal season nih, guys. Keras, guys, musuhnya, guys. Nah. Dapat. Boleh tuh. Todo. Oke, okay, nice. Ozan. Kayaknya dia dengar mengembalikan, kita sudah mulai mengembalikan kembalian. Mengembalikan kembalian. Stuck turret-nya gua ambil lagi. Dia kayaknya dengar tadi Zan. Kita omongin. Enggak bisa main Aldous lu, ye. Nah, langsung ngamuk. Langsung understand ya? Iya, langsung give understand, guys. Kasih paham dah, give understand by. Nah, sengaja sih. Let's go. Give understand by. Aldous kemana nih? Arrot lagi dong. Itu dia, guys. Itu dia, guys. Nice. Oke. Okay. Enggak tuh mid. Budget satu momen Aldous langsung kaya banget, Chuzen. Emang. Oh, nice banget, coy. Kelas ya, gue ya. Kelas banget lu, Jin. Lu gue baru satu mobil. Oh iya iya. Ada flicker dia, Jin. Aduh. Ngelek-ngelek. Dan dipuji lah, gue udah tahu, Jul. Gue global satu mobil. Iya iya iya. Untung lu enggak lihat ya. Lagi fokus ya sini. Lu ngapain juga? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang gua lakukan. Oh. Goodbye Aldous. Keep understand Hanzo. 2 detik lagi gua. Hai. Nice. Killing spree global 1 Julian. Novanya. Lihat Novanya. Aduh, okay. Gak lihat ya. Kirinya mau gak kirinya? Mau. Ngomong dong kalau mau. Ini ngomong. Nice. Slot. Mega mengkill. Mantap sekali, guys. Oke. Okay. Langsung membalikan kembalian di sini. Iya. Kata lu. Langsung kadanya berbalik. Guys. Lu kata juga gua ya sini ya. Iya. Elo banget itu. Kemana nih? Come on, guys. Duar 3-2-1. Don't guys. One tap football. Gue udah prediksi kalau itu bakal mati. Gue udah perhitungkan okay. Bagian mic lo yang masuk pada dia. Berapa? Mati dia. Lo ngitung berapa kayaknya tadi? Yang masuk pada dia 3288 jadi mati. 3288. Iya. Depend dia berapa? Tanya sama dia lah, kan gue tuh cuma tahu damage lu. Iya. Kan gimana ceritanya lu bisa tahu mati kalau nggak tahu defend dia, Zin? Damage.
Bukan defense, gue taunya damage. Iya. HP dia berapa? Satu, dia main pakai satu HP. HP darah Zin. Oh. Darah. Nah, misalkan damage kita 5000 tuh. Nah, kita kan enggak tahu kalau kita mati atau enggak, kalau kita enggak tahu darah dia berapa, Zin. Berarti kita enggak tahu. Tapi lu tahu kalau tadi mati. Berarti lu tahu. Tahu. Tapi enggak tahu. Enggak tahu. Berarti tahu dong. Tahu. HP-nya berapa? Tuh, HP-nya dia 6200. 6200. Tapi tadi enggak tahu. Tadi tahu. Kan lu 3200 kan? Dia HP 3100. Oh. Ini kayak gini nih contohnya nih. Gua kasih contoh ya. Gua jadi puyeng gini sini ya. Enggak cukup ya IQ gua ya? Ini. Oh, gini contoh. Lu AFK sih. Gua dibuat ngelek sama dia, Cok. Mendiannya Aldo, Cok. Nggak sabarin dia. Nggak sabarin, langsung mau buat JJ dia. Iya. Langsung mau buat JJ, guys. Tapi lu lihat nggak last hit Aldo yang terakhir sih? Dia nggak pakai stakan. Kayak Noel doang ini. Troll gitu. Maniac. Kayak digini doang, guys. Hai. Tadi kan lu pengen nyampain kan, gue lihat. Enggak. Gua udah tahu udah ngitung damage-nya tadi kan 2200. Lah, paham gitu-gituan. Paham. Awas, Zin. Wah, terdrak-drak bahasa lu, Zin. Udah hitung. Woi, sengaja gua cobain. Nih, emblem kalo nih, gua guys. Begitu, gua udah coba, gua udah perhitung kan kalau gua begitu mati enggak? Mati enggak? Mati. Mati. Terus kenapa lu cobain? Cobain. Siapa tahu kan bisa meleset perhitungan gua. Oh, berarti terbukti nih kalau perhitungan lu nggak mungkin meleset ya? Nggak mungkin meleset. Oke. Jadi gua udah tahu nih kesimpulannya. Apa? Kesimpulannya? Mati, mati. Kesimpulannya gua mati. Kesimpulannya mati ya. Coba Zan, perhitungin Zan. Kira-kira nabrak Novaria di buff merah mati nggak Zan? Arlott mati. Arlott. Oke, Arlottnya recall sembarangan cuy. Karena dia takut dipus tadi. Kesimpulannya itu ya. Iya. Lihat tuh, dua egois tuh Jan. Dua egois saling rebutan. Enggak, emang gameplaynya begitu. Gameplaynya egois. Iya. Semua makanan minion jungle diembat, guys. Kemana nih? Oh, gue udah prediksi banget nih. Prediksi apa tuh? Gue dapet MM-nya. Sekarang juga ini? Mau ya? Oke, mau. Nah, mati dong dia sini. End dong, Zin. Kita kan gue Zin. Udah bilang, udah prediksi lah. Lu udah prediksi ke N-an ini ya? Tapi meleset kayaknya. Gue gak prediksi N. Oh, gak prediksi N. Prediksi gua mati aja ya. Oke. MM-nya, bukan gua N. Sih, gue prediksi N sih, Zin. Kalau ini ya. Kelas prediksi lu, Zin. Bisa prediksi segalanya. Oke, guys, ya, mantap sekali. Ini adalah gameplay detik-detik menuju Immortal 101 ya, guys, ya. Bersama dengan top 1 Global Julian. Kelas, coy. Emang iya, Bang? Global emang bersama 1. Top Global 1 Julian lu. Gua bersama gua maksudnya. Gua membawakan top 1 Global Julian. Win streak masih 10. Set. Nah, top 1 Global Julian. Esos dulu, guys. Cus. Nice. Jadi apa, Zin? Jadi buat kalian yang belum like, jangan lupa di-like, di-subscribe yang mau top up dan jual beli akun langsung aja ke Raps Point, guys. Kita tadi lihat. Tanya gua aja enggak apa, Zin, jawab sendiri. Oh iya ya. Oh iya. Jadi apa, Zin? Tuh. Enggak mau jawab, guys. Oke, guys, ya, jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton, sudah like, sudah subscribe. Dadah semuanya. Yeah.